Salam bro, jumpa lagi di Ace Military Channel. Di tengah kacaunya dunia dengan sikap arogan Amerika, Eropa, dan parasnya tanah Arab bos, secara tak terduga, abah-abah haji dari industri pertahanan Turki, Pakistan, dan Arab Saudi melakukan pertemuan tertutup. Hal ini diungkap oleh pihak militer Pakistan bos, bahwa pertemuan itu telah dilakukan pada 9 Januari 2024 yang lalu. Menurut pernyataan tentara Pakistan, pertemuan kerjasama pertahanan tripartit kedua diadakan di markas staf umum di Rawalpindi, Pakistan. Adapun dalam pertemuan, hadir para pejabat senior militer dari tiga negara. Tidak disebutkan secara pasti apa yang dibahas, apakah saling tukar menukar teknologi atau saling tukar hulu ledak nuklir. Namun sebuah sumber militer Pakistan menyebutkan bahwa tiga negara Islam ini telah menandatangani perjanjian kolaborasi dalam teknologi peralatan pertahanan, termasuk penelitian dan pengembangan senjata dalam kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan trilateral tiga negara tersebut. Bayangkan bro, Turki memiliki modal ilmu pengetahuan seluruh teknologi senjata, Pakistan memiliki modal teknologi nuklir dan rudal jelajah. Sedangkan Arab Saudi memiliki modal keuangan yang sangat kuat. Adapun perwakilan dari Turki adalah Presiden Industri Pertahanan Turki, Profesor Haluk Gorgun, Wakil Menteri Pertahanan Nasional, Celal Sami Tufekci, Wakil Presiden Industri Pertahanan, Mustafa Murat Siker dan Gökhan Ukar, Jenderal Manajer Asfat, Decet Karatas dan pejabat senior lainnya. Pihak militer Pakistan menyebutkan bahwa poin penting dari pertemuan ini adalah ketiga negara menegaskan pentingnya menyatukan sumber daya intelektual, teknis, keuangan, dan manusia untuk mencapai tujuan bersama di bidang pertahanan dan mencapai swasembada senjata bagi tiga negara yang bekerja sama.